Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore Syafa, sebagai pembuka iNews Sore hari ini kita akan ke informasi tergiur harga murah. Puluhan emak-emak diduga tertipu bisnis minyak goreng di Koja, Jakarta Utara. Korban akhirnya rugi hingga ratusan juta rupiah. Dengan didampingi pihak kepolisian, puluhan emak-emak mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga di Kampung Beting, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara yang diduga sebagai pelaku penipuan transaksi jual-beli minyak goreng. Emak-emak ini menuntut pertanggungjawaban dari pemilik rumah yang dianggap wan prestasi. Pelaku menawarkan pembelian minyak goreng dalam partai besar dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Dalam 3 bulan pertama, transaksi berjalan mulus dengan sistem pembayaran di awal. Namun belakangan barang yang dijanjikan tidak pernah ada. Saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi, salah seorang korban sempat histeris dan memaki-maki pelaku. Karena kita udah deket, udah akrab, ya nggak ada rasa curiga kalau dia bakalan ibu kita. Sampai terakhir kemarin, Januari, Februari, dan... Saat ini pelaku dan para korban masih melakukan mediasi di kantor Polres Metro Jakarta Utara. Diperkirakan kerugian para korban mencapai 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.